Steve biasa berkomunikasi dengan emoji. Tapi sekarang dia melihat seluruh dunia dari emoji. Anjing, kucing, di mana peliharaan asliku? Hiu, aku baru saja melihat sesuatu. Kau mau apa, kucing? Pergilah. Aduh, tolong. Anjing menggigitku. Apa? Arnold, hentikan. Ini sangat tidak adil, Tuan. Dia yang mulai. Kucingku yang malang. Anjing itu menyakitimu, ya? Aku sudah menghukumnya. Kau di mana, Amanda? Kemarilah. Kau harus mandi. Tidak mau. Kemarilah, pus, pus, pus. Ini dia. Waktunya untuk mandi. Oh, tidak. Jangan yang ini. Mandi adalah mimpi terburuk bagi kucing. Amanda, kau mau kemana? Tuan, aku juga ingin mandi. Aku sangat suka mandi. Bolehkah aku mandi? Tidak, tidak. Tunggu, Arnold. Jangan mulai tanpa aku. Dia bilang apa? Mulailah tanpa aku. Hore! Aku sangat suka mandi. Air, air, air. Oh, Arnold. Kau menumpahkan air kemana-mana. Arnold, aku akan bekerja. Jadilah anjing yang baik. Jangan gigit-gigit rumah, oke? Sampai jumpa lagi. Tidak, manusia. Jangan pergi. Kenapa kau meninggalkan aku? Di mana arti hidupku? Aku benar-benar sedih. Cepatlah pulang. Oh iya, ini dia. Akhirnya, tuanku. Aku sangat senang melihatmu. Akhirnya, tuan kembali. Kuharap tuan tidak terlalu merindukanku. Oh, kau manusia favoritku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hah? Steve kembali? Siapa itu? Apa itu kau manusia? Tidak, kau kembali terlalu cepat. Aku tidak membutuhkanmu. Tuan tidak boleh masuk. Baik, masuklah. Tidak, tidak, tidak. Jauhkan tangan tuan. Jangan sentuh aku. Aku tidak suka itu. Apa yang kau mau, Amanda? Makanan tuan, kelihatannya enak. Aku mohon. Oke, ini dia. Iuh, tidak. Kau saja yang makan. Apa? Amanda? Miau. Arnold, kau mau makan? Ini. Oh, makanan. Aku juga akan berbagi denganmu. Makanlah ini, tuan. Ini sangat enak. Aku suka ini. Terima kasih, Arnold. Kau sangat murah hati. Teman-teman, datanglah. Aku mengadakan pesta. Apa? Lebih banyak manusia? Tidak, jumlahnya terlalu banyak. Aku alergi dengan banyak orang. Aku pergi saja. Tuan kita sakit. Itu bukan alasan untuk tidak jalan-jalan. Ayo, pergilah. Arnold, menyingkirlah. Kau tidak lihat aku sedang sakit? Oh ya? Baiklah, aku harus keluarkan senjata besar. No. Tuan, beri aku makan. No. Apa yang terjadi? Tuan sakit? Oke, aku akan membantu Tuan. Kucing menyembuhkan pilek. Ayo tidur. Tuan, apa? Tuan di mana? Di mana makananku? Aku sudah lebih baik. Aku bisa pergi. Oh, Tuan. Kau akan terkejut nanti. Tuan harusnya memberiku makan. Aku harus selesaikan laporan ini dengan segera. Hai, Tuan.
tidak mengharapkan aku ya? Amanda, jangan ganggu aku. Aku bosan. Ayo bermain. Oh, itu mudah pecah. Amanda, jangan. Iya. Tidak. Oh, kucing. Apa tempat paling nyaman di rumah? Di atas keyboard, tentu saja. Amanda, aku tidak mau bangun. Jangan memukulku dengan ekormu. Aku tidak bisa bekerja karena kucing ini. Apa Tuan tertidur? Sekarang keyboardnya bebas. Oh tidak, aku ketiduran. Banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Apa? Ada yang menyelesaikan laporanku. Aku sangat beruntung. Tanda tangan di sini, dan di sini. Kerja bagus, Arnold. Aku akan selalu bantu tuanku. Sepertinya kita sudah selesai, Arnold. Iu, kertas. Nyam. Selamat pagi, manusia kucing. Apa itu alarmnya? Tidak mungkin. Ini akhir pekan. Aku bisa tidur lagi. Tapi dengan kucing seperti Amanda, kau tidak akan bisa tertidur nyenyak. Bagaimana ya biar terasa nyaman? Aku tahu, tempat paling nyaman tepat di atas kepala tuanku. Apa? Kau di sini lagi, Amanda? Ayo tidur lagi. Tuan, ayo kita jalan-jalan. Cepat. Aku tidak peduli ini jam 6 pagi di hari Minggu. Jalan-jalan, jalan-jalan. Apa, Arnold? Ini masih terlalu pagi. Kenapa tidak tidur saja? Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Oke, ayo kita jalan-jalan. Tapi sebentar saja ya. Hore! Jalan-jalan, jalan-jalan. Oke, kita bisa pulang. Baiklah, Arnold, berbaringlah. Aku akan tidur lagi. Hei, Tuan! Jalan-jalan, jalan-jalan! Cepatlah! Apa? Kita baru keluar 5 menit yang lalu. Arnold! Ini korbanku berikutnya. Saatnya merampok apartemen ini. Suara apa itu? Oh tidak, itu perampok. Arnold, tangkap dia. Serang. Ayo sobat, pertahankan milik kita. Apa? Tidak. Arnold, kau mau kemana? Sembunyi selagi bisa. Aku terlalu lembut untuk mati. Oke, aku juga akan sembunyi. Kunci pintu yang mudah. Mari lihat ada apa di sini. Oh, perampok. Hai. Semoga kucing itu tidak menyerangku. Aku akan mengambil ini dan ini. Sepertinya dia tidak peduli. Ambil apapun yang kau mau. Aku terlalu malas untuk bangun. Beruntungnya aku. Cepatlah, kau menggangguku. Oke, aku akan ambil semua uangnya. Yang terakhir harus kurampok adalah dapur. Tentu. Aku akan ambil peralatan makannya. Apa isi kaleng ini? Makanan kucing? Harusnya kau tidak melakukannya. Itu milikku. Tolong, tidak. Lepaskan aku, kucing. Aku tidak akan lakukan lagi. Siapapun, tolong hubungi polisi. Aku menyerah.
kalian suka peliharaan kami, beri komentar mana yang lebih kalian suka. Kucing atau anjing? Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo!